بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pendengar rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah pada petang ni saya mohon maaf dengan keterlibatan kerana tadi ada urusan yang tak dapat dielakkan, dan hari ini kita akan sambung lagi syarat, iaitu kita kata rukun ibadah, kita syarat diterimanya ibadah. Kita sebut dalam kuliah yang lepas bahawa syarat diterimanya ibadah ni ada dua. Satu, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Jadi untuk orang yang baru belajar kenaan agama ni, kenaan dengan sunnah, ini perkara asas yang paling penting yang kita kena belajar. Dan ini dia kena hafal, kena ingat, macam diingat surah Al-Fatihah. Apa dia? Iaitu agama ini, ibadah itu didirikan di atas dua prinsip. Satu, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Satu, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, ittiba. Saya ulang tiga kali. Ikhlas di sini ada dua maksud. Ikhlas di sini ada dua maksud. Maksud yang pertama, maksud yang kita biasa faham, iaitu kita melakukan ibadah itu semata-mata mengharapkan ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ikhlas. Itu maksud ikhlas yang pertama, iaitu kita melakukan ibadah semata-mata mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan untuk mendapat pujian manusia, bukan untuk mendapat ganjaran dunia daripada amalan akhirat, bukan untuk mendapat kedudukan, bukan untuk mendapat kemasyhuran, bukan untuk mendapat wajah di sisi manusia. Itu maksud ikhlas. Tidak ada tujuan lain melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas. Perkataan ikhlas maksudnya murni, bersih. Kata Arab, khallastul asala ataupun akhlastu al asala idza saffaituhu. Aku telah membersihkan madu ini apabila aku telah menapisnya. Aku telah mengikhlaskan madu ini apabila aku telah menapisnya dari kotoran. Jadi bila maksud ikhlas yang pertama, maksud ikhlas yang pertama apa dia tadi? Iaitu kita melakukan ibadat tadi semata-mata mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maksud ikhlas yang kedua, yang ini juga sangat penting. Maksud ikhlas yang kedua, tuan-tuan Allah, yang kedua adalah ibadah itu kita lakukan hanya pada Allah. Ibadah itu hanya ditujukan pada Allah. Ibadah itu dilakukan hanya untuk Allah. Tadi dibuat kerana Allah. Yang ini ditujukan pada Allah. Tadi dibuat kerana Allah. Yang ini ditujukan pada Allah. Sembelih korban, tujuannya pada Allah. Kita tujukan, ya Allah, aku menyembelih korban ini sebagai ibadah padamu, ya Allah. Ikhlas dari hatiku, bukan untuk mendapatkan pujian manusia. Maksudnya dua-dua itu ada, iaitu tuju pada Allah. Ya Allah, aku sembelih korban ini, ibadah ini tujuan padamu. Jangan jadi macam orang musyrikin. Yang Allah Ta'ala sebut, ada sebahagian di kalangan mereka itu, ja'alu lillahi mimma dhar'a minal hath wal an'am. Iaitu dalam surah Al-An'am,
Allah Ta'ala sebut ada di kalangan orang musyrikin ini, jadikan sebahagian daripada harta ataupun tanaman-tanaman mereka itu sebahagiannya untuk berhala dan sebahagiannya untuk Allah. Ada lillahi biza'mihim wa hadha li syurakaina wa ma kana li syurakaihim fala yasilu ila Allah kana lillahi fa wa yasilu ila syurakaihim. Mereka kata apa? Jadikan sebahagian daripada tanaman-tanaman, hasil tanaman-tanaman mereka itu sebahagiannya untuk Allah dan sebahagiannya untuk berhala sembahan-sembahan mereka. Apa yang mereka jadikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, maka sampai juga pada berhala mereka. Apa yang ditujukan pada berhala-berhala mereka, tak sampai pada Allah Ta'ala. Sa'amai yahkumun, kata Allah Ta'ala. Buruk sekali cara mereka buat keputusan, cara mereka berhukum. Nampak tak? Dalam ayat tersebut, dalam surah Al-An'am tadi, nak bagi tahu bahawa orang musyrikin, apabila mereka sembelih, sembelihan korban itu, mereka berikan sebahagian untuk Allah, sebahagian untuk berhala-berhala mereka. Nah, itu contoh kita kata ditujukan ibadah tu pada apa dia? Pada selain Allah Subhanahu Wa Taala, pada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dibuat ikhlas kerana Allah. Patut masalah ni kena dakik, tuan-tuan kena detailkan masalah tu. Ikhlas bukan semata-mata buat tak nak ganjaran. Itu satu part, itu 50% of ikhlas. The other 50% adalah kita tujukan ibadah tu pada Allah. Itu maksud ikhlas. Orang kita, orang Melayu, dia hanya faham ikhlas tu itu. Iaitu buat tak nak ganjaran. Ya betul, itu ikhlas. Tapi kalau dia buat tak nak ganjaran manusia, tapi bila dia beribadah, korban tadi dituju pada selain Allah Ta'ala. Apa contohnya? Iaitu contohnya dia korban, melakukan korban sembelihan untuk wali-wali. Sembilan korban untuk jin. Sembilan korban untuk dewa-dewa macam Hindu contohnya. Sembilan korban untuk jin-jin contohnya, seperti amalan-amalan khurafat sebagian manusia. Ataupun perbomohan. Mereka melakukan sembelihan-sembelihan di kubur-kubur di yang didakwa sebagai kubur keramat dan seumpama dengannya. Maka ini adalah perbuatan yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak ikhlas. Dan lawan kepada ikhlas itu bukannya lawan kepada ikhlas tadi, kalau bahagian pertama, ikhlas yang bab yang pertama iaitu tak nak harapkan ganjaran tadi, itu ikhlas bahagian pertama. Ikhlas bahagian kedua tuju pada Allah. Ikhlas bahagian pertama tadi melakukan ibadah hanya kerana Allah Ta'ala, bukan nak ganjaran dunia, bukan nak puja manusia. Lawan dia syirik kecil. Lawan dia akan jadi syirik kecil, iaitu sama ada riak ataupun nakkan ganjaran-ganjaran lain. Adapun bahagian kedua, iaitu ibadah tuju pada Allah Ta'ala. Tuju pada selain Allah, iaitu apa dia? Itu bahagian kedua, itu lebih buruk. Dia akan terjatuh dalam syirik besar. Dia akan jatuh dalam syirik besar. Lagi teruk daripada yang pertama tadi. Jadi perhatikan masalah tuan-tuan, eh. So, masalah ni ramai orang yang jahil tentang masalah ni, disangka perkara ini perkara yang ringan, hayin. Sedangkan dia bukan, di sisi Allah dia bukan perkara yang ringan. Dia perkara yang amat besar. Sebab itu masalah ni kena perhatikan. Sekali lagi saya ucap, saya sebut kat sini, syarat ibadah ada dua, iaitu al-ikhlas dan ittiba. Baik. Ikhlas dua. Satu dibuat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua, tuju pada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, apa dia? Dia buat lawannya ialah syirik. Ikhlas, lawannya syirik kecil. Kalau tak ikhlas, dia nak kerjaan dunia, syirik kecil. Tapi tetap juga syirik pada Allah Ta'ala. Yang kedua, syirik besar. Yang pertama, syirik kecil tu ada hadisnya. Dia berkata, ana aghna syuraka'i 'ani syirk min asy-syirk faman 'amila 'amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana aghna syuraka'i min asy-syirk, akulah orang yang paling, akulah orang zat yang paling tidak layak untuk dipersekutukan dengan sesuatu pun.
Barang siapa yang melakukan sesuatu amalan, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi, di dalam amalan tersebut dia mensyirikkan aku, dia menduakan aku bersama dengan aku ni selain daripada Allah Ta'ala, taraktuhu wa syirkahu, aku akan tinggalkan dia akhirat kelak nanti, dan juga aku akan tinggalkan sebahan-sebahannya, biarlah engkau pergilah kat dia, kau mintalah pahala daripada dia. Maksud hadis ni ialah, kalau kamu melakukan amalan, kamu nak pujian manusia, kamu bukan semata-mata nak ganjaran daripada Allah, lalu Allah Ta'ala akan kata di akhirat kelak pada dia, mintalah pahala daripada siapa yang kau nak, yang kau nak tunjuk tadi. Kau nak menunjuk kepada orang ramai kan, minta pahala kat dia akhirat nanti. Jadi ini yang pertama. Yang kedua tadi, iaitu syirik besar. Iaitu dia tunjukkan ibadah pada sunnah Allah Ta'ala. Yang ni, yang Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ, siapa yang berdoa, beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia kongsikan ibadah itu kepada sembahan selain daripada Allah Ta'ala. وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ, dan kadang-kadang dia tak ada dalil pun, tak ada hujah pun. فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ, sesungguhnya hisabnya di sisi Tuhan nanti, إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ, sehingga orang kafir takkan berjaya. Jadi kat situ syarat yang pertama. Syarat kedua apa pula tuan-tuan? Ittiba'. Ittiba' maksudnya ikut sunnah Nabi SAW. Kerana ibadah itu takkan diterima juga kalau tak ikut sunnah Nabi SAW. Maksudnya kalau salat, kita buat dari ikhlas kerana Allah, tapi kita tak buat cara Nabi SAW, nak buat cara kita. Ini juga tertolak. Apa dalilnya? Dalilnya Nabi SAW bersabda, man amila amalan, siapa buat satu amalan, laisa alaihi amruna, tidak seperti apa yang kami perintahkan, tidak seperti mana dalam urusan kami ini, urusan agama, Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka tertolak, maka tertolaklah amalan dia. Nampak dulu hadis start dengan man amila amalan. Jadi man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah, siapa satu amalan dalamnya dia mengkongsikan, disyirikkan Allah Ta'ala, maka aku akan tinggalkan. Itu ikhlas. Yang kedua, man amila amalan laisa alaihi amruna, sebuat satu amalan bukan seperti apa yang kami tunjuk, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Ingat ni kaedah ni tuan-tuan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Siapa buat amalan tak ikut cara Nabi, tertolak. Okey, tak ikut cara Nabi, macam mana keadaan tak ikut cara Nabi tu, nanti insyaAllah dalam buku ni dia akan detailkan nanti. Ya, tapi alakah dan setiap masalah bid'ah, ya, masalah bid'ah ni Ustaz Yazid akan detailkan lagi. Dekat mana tuan-tuan? Dekat dalam bab yang ke mana ni? Sikit lagi. Nombor surat apa? 171. Nanti insyaAllah. Surat 171. Ustaz Yazid akan huraikan. Jadi saya tak huraikan kat sini, mengetil masalah. Maksudnya lawan tadi, lawan kepada ikhlas, syirik. Lawan kepada ittiba', ibtida'. Bid'ah lah. Lawan kepada ikhlas ialah syirik. Lawan kepada ittiba', iaitu ibtida'. Jadi ittiba', yani ibtida'. Ibtida'. Alif, ba, ta, dal, alif, ain. Naam, ibtida'. Dah. Kemudian kat sini, ke 119, Ustaz Yazid dia sebut, bila ada orang bertanya, apa hikmah di balik kedua syarat bagi sahnya ibadat tersebut? Apa hikmah? Apakah dia hikmah kebijaksanaan syarak di sebalik letak dua syarat tadi? Syarat ikhlas dan ittiba'. Ikhlas dan ittiba'. Siapa yang buat t-shirt tu boleh buatlah. Ikhlas dan ittiba'. Dia buat slogan. Kita ikhlas dan ittiba'. Ikhlas dan ittiba'. Jawabnya, jadi apakah sebabnya kena ada ikhlas dengan ittiba' ni? Pertama dia kata, sesungguhnya Allah memerintah, Azza wa Jalla memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah kepadanya semata-mata.
maka beribadah kepada Allah selain Allah di samping beribadah kepadanya adalah syirik. Maksudnya syirik itu ialah kita beribadah kepada selain Allah. Walaupun dia beribadah kepada Allah. Ha. Dengar ni. Syirik itu ialah kamu beribadah, kamu tujukan ibadah kepada selain Allah. Walaupun kamu beribadah, ibadah-ibadah lain kamu tuju pada Allah. Contohnya lah, sebagai contoh. Tadi dia buat amalan menyembelih korban untuk jin, katakanlah. Konon-kononnya katakanlah dia ni nelayan. Bila nelayan, ada musim-musim tertentu, ada kita kata ikan tak banyak, tak keluar. Tak dapat hasil yang banyak. Maka datanglah satu tok bomoh kata, nah ini disebabkan jin yang jaga laut kita ni marah, dia kata. Ha, contohnya lah. Jadi kita kena buat upacara bagi makan dekat jin ni. Ha, supaya jin tak marah lagi dekat kita. Macam nak bagi makan dekat jin, kita sembelih lah ayam ke kambing ke apa ke. Ha. Kita letak daging-daging tu kepala lembu ke kepala kambing ke, letak kat tepi pantai. Ha. Lepas tu kita bacalah sikit jampi-jampi supaya jin tu tak marah kita lagi dah. Dah tak ganggu kita. Bukan tak marah, tak ganggu. Ini perbuatan ni syirik tak, tuan-tuan? Tanya balik soalan. Tak, ustaz, ini upacara adat dia. Tak nak bagi dia marah. Macam kita bagi makan orang, tak marah. Salah, tuan-tuan. Bila tuan-tuan dah, pertama, tuan-tuan, pertama sekali, apakah sabit? Apakah pasti? Adakah boleh kita katakan bahawa kekurangan ikan itu adalah kerana gangguan jin itu tadi? Hasyalillah. Masa minta lindung pada Allah Ta'ala. Ini syirik. Ustaz, kalau itu syirik, macam mana pula? Kalau kita katakan kawasan ekonomi di negeri tersebut kurang bagus. Orang tak datang, customer tak datang kat kedai itu. Sebab apa? Sebab banyak orang jahat kat kawasan itu. Banyak penjenayah. Tak syirik pula. Tadarabullah. Ini merujuk kepada masalah sebab, tuan-tuan. Ini merujuk kepada masalah sebab. Ahli sunnah ni kalau masalah sebab ni dia tak lepas, bahaya nanti. Kita kena faham masalah sebab ni betul. Tadi yang pertama dia kata ikan kurang sebab jin ganggu. Yang kedua, kegiatan apa ekonomi kawasan tu kurang sebab banyak penjenayah ganggu. Kenapa statement yang pertama kita kata syirik, statement kedua kita kata tak syirik, tuan-tuan rahimakumullah? Maka jawabnya adalah dia kembali kepada masalah menetapkan sebab di sisi ahli sunnah. Sebab di sisi ahli sunnah ni, tuan-tuan, dia terjatuh kepada dua sebab. Kalau kita nak isbatkan satu sebab lah, kita kata kenapa panas ni? Kita kata panas sebab cuaca sekarang panas. Kerana musim ini ialah musim di mana matahari, kita kata musim panas matahari lebih dekat ke, wallahu alam. Okey. Jadi dia ni masalahnya. Jadi masalahnya ialah bila dia kata ini sebab pada satu. Ini ialah sebab, ini sebab, ini sebab, itu sebab. Mari kita tanya dia balik. Sebab tu apa, sebab apa? Adakah dia sebab maksud dengan sebab kauni atau sebab syar'i? Jadi ahli sunnah dia kata sebab ni terbagi kepada dua. Satu sebab kauni, satu sebab syar'i. Sebab kauni ni apa dia? Sebab kauni ni ialah satu sebab yang kita tetapkan kerana dia sabit dengan sains, fakta, kajian, sains yang telah terbukti akan keabsahannya. Okey. Yang kedua, sabit dengan hakikat-hakikat alam, hakikat syar'iyah, hakikat alam. Yang ketiga, sabit dengan tajribah, perbuatan,
benda yang kita selalu buat, kita nampak depan mata kita. Okey. Contoh, kita kata makan Panadol. Dia demam, dia makan Panadol. Lalu suhu badan dia pun turun. Kita apa sebab suhu badan dia turun? Kita kata sebab dia makan Panadol. Adakah syirik macam ni tuan-tuan? Tidak syirik. Okey, sebab apa sebabnya? Kerana dia menetapkan sebab itu berdasarkan fakta sains, saintifik. Ha? Fakta saintifik. Macam mana fakta saintifik itu pula? Bukankah bahan yang ada di dalam Panadol itu, namanya paracetamol itu, dia ada boleh menurunkan suhu badan? Dia boleh menurunkan suhu badan? Terbukti. Letak benda tersebut, jadi sejuk. Badan kita, suhu badan berkurang. Nampak tak? Jadi kita kata barakallahu fiik, suhu badan berkurang kerana apa? Kerana makan Panadol. Adakah sabit benda tersebut? Sabit melalui fakta sains. Dan bukan jadi fakta lah, jadi hakikat. Hakikat kejadian alam. Baik. Dan kedua, kesannya zahir. Kesannya, kesan yang zahir. Zahir maksudnya macam ni. Benda tu panas, air panas. Kita letak ais, jadi sejuk. Kita kata, kenapa air ni sejuk? Sebab letak ais. Nah, kita kata sebab letak ais, air ni jadi sejuk. Sebabnya ais. Syirik ke tak syirik? Tak syirik. Sebab apa? Ini adalah hakikat alam. Sunnatullah fil kaun. Sunnatullah pada alam. Tapi macam mana kita nak tetapkan pula? Macam tak syirik? Sebab yang kedua ialah kesannya zahir. Letak ais, kita ambil ais, kita letak kat tangan. Eh, sejuk lah. Lepas tu kita letak air kat dalam air, air pun jadi sejuk. Air ni sejuk lah. Kita letak pada api. Letak pada api, air tu pun mendidih. Air mendidih jadi panas. Jadi panas sebab apa? Sebab dia menerima haba, dia menerima energi. Itu hakikat alam. Kesannya pula zahir. Jadi bila kita kata benda itu terbukti dengan hakikat alam dan kesan dia kesan zahir, maka dia sebab yang diiktiraf oleh syarak. Sebab yang diiktiraf oleh syarak. Sebab yang kedua yang diiktiraf dalam syarak, dia panggil sebab syar'i. Sebab syar'i ini lebih mudah daripada sebab yang pertama. Sebab syar'i ini apa saja yang Al-Quran dan Sunnah kata dia adalah sebab, maka kita kata dia sebab. Al-Quran Sunnah kata sebab, dia sebab. Contohnya apa sebab dia berjaya? Dia banyak berdoa kepada Allah Ta'ala. Jadi doa sebab berjaya. Ada nampak tak kesan direct? Nampak tak kesan, nampak doa tu bergerak ke apa? Tak nampak. Tapi sebab kita apa kita terima? Sebab dia kesan syar'i. Ada tak fakta saintifik ke yang kata buat correlation antara doa dengan berjaya apa ke, nampak kesan yang boleh diuji dalam dengan apa? Dengan tabung uji dan seumpama dengannya? Ya, tak boleh. Tetapi kenapa kita kata dia sebab? Sebab dia ada dalam Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi apa yang sabit, apa yang ada dalam Quran, yang kefahamannya kefahaman yang sahih, dan sabit daripada hadis, yang hadis tu hadis sahih, dan kefahaman yang betul, maka kita kata dia sebab, dia terima sebab dia datang daripada Quran dan Sunnah Nabi SAW. Kerana Quran dan Sunnah ni dia maksum. Wa ma yantiqu anil hawa. Wahyu itu maksum. Wahyu takkan salah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik. Dah. Patah balik isu tadi tu. Dia kata, kita kata, oh, yang ni ikan berkurang. Ha. Ha. Ikan berkurang kerana, okey, kerana apa? Kerana jin tadi. Boleh dibukti ada syar'iyah? Adakah dia sebab syar'iyah? Ada dalil yang kata jin boleh berganggu, boleh menyebabkan ikan berkurangan? Tidak. Kedua, ada fakta sains, ada hakikat alam terbukti bahawa jin itu mengganggu ikan itu untuk keluar? Dan kalau kamu kata ada,
Zahir nampak tak? Naam. Jadi barakallahu fikum. Jadi kat masalah ni kita kena tetapkan betul-betul. Itu pertama. Yang kedua dia minta dia sembelihkan korban tu tadi. Dia sembelih korban untuk jin. Ustaz, kalau sembelih korban untuk jin ni kenapa dia syirik? Kerana menyembelih korban itu ibadah. Dan bila kamu tunjukkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala adalah syirik. Tapi itu Ustaz, kalau kita sembelih korban nak bagi orang makan, itu bukan sembelihan ibadah. Itu bukan sembelihan ibadah, itu sembelihan makan, itu sembelihan yang harus, sembelihan untuk makan. Bagaimana kamu kata itu sembelihan ibadah? Sebenarnya ibadah ni sebenarnya untuk kita takarrub, untuk mendekatkan diri kepada sesuatu. Bila kamu nak dekatkan diri kepada sesuatu, itu namanya takarrub. Kamu nak dekatkan diri dengannya. Itu maksudnya ibadah. Ini kata apa? Maksud ibadah iaitu tunduk dengan penuh kehinaan dan kasih sayang, penuh dan harapan dan takut. Pengharapan. Jadi kita sembelih korban untuk jin tadi. Pengharapan kita adalah supaya jin tu bagi kita protection. Itu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun solat, walaupun zakat, walaupun dia haji, walaupun dia pergi umrah, walaupun dia puasa, ila akhir. Tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Betul kat sini Allah Taala berfirman dalam buku kita, fa'budillaha. Sembahlah Allah Taala dalam keadaan kamu ikhlas, mukhlishan lahuddin. Mengikhlaskan maksudnya apa? Memurnikan agama ini hanya Allah Ta'ala. Mukhlisan lahu ad-dina. Kan? Kat mana fa'il tu? Mukhlisan tu. Ad-din tu kan maf'ulun bih. Mana dia? Mukhlis tu dia jadi dia isim. Tapi dia melakukan amal fa'il. Melakukan amal perbuatan. Melakukan kerjanya si fi'il. Maksudnya akhlasa ad-dina billah, iaitu dia mengikhlaskan agama hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud mukhlishan lahu ad-din. Mukhlishan lahu ad-din. Baik. Kedua, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala punya hak tasyri'. Ha, yang ini yang pertama tadi terkait dengan masalah rukun yang pertama. Yang syarat ibadah pertama iaitu ikhlas. Yang kedua, sebenarnya Allah mempunyai hak tasyri'. Hak wewenang ni sebenarnya hak mutlak tasyri'. Memerintah dan melarang. Hak tasyri', hak buat syarak. Tasyri' ni buat syarak lah, buat hukum. Betullah kita alam ini Allah Ta'ala semata-mata. Wallahu huwal musyarri'. Allah Ta'ala lah musyarri'. Pembuat syariat. Okey. Sebab itulah Allah Ta'ala menafikan. Bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada pembuat syariat yang lain. Sebab Allah Ta'ala bila celak orang musyrikin, Allah Ta'ala kata, am lahum syuraka. Apakah mereka, bagi mereka itu ada sekutu-sekutu bagi Allah Ta'ala. Syara'u lahum minad-din. Yang buat syariat dalam agama ini, ma lam ya'zan bihi Allah, yang Allah Ta'ala tak izinkan. Maksudnya dia buat syariat. Okey. Membuat hukum hakam, buat syariat. Tak boleh. Itu ustaz ulama-ulama bukan buat syariat. Ulama-ulama mengeluarkan kesimpulan daripada syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ustaz, apa beza hukum fiqah dengan syariat? Syariat dia tak berubah, hukum hakam berubah. Syariat ialah Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fiqh adalah hasil kajian ulama terhadap syariat ini. Contohnya syariat. Orang Ta'ala kata aqimus solah. Dirikanlah solat. Maka mendirikan solat ialah syariat Islam. Sebab apa? Ada perintah mendirikan solat. Apa hukumnya? Ha, hukum fiqhnya ialah wajib, sunat, makruh, bergantung pada apa solatnya. Ha, solat fardu wajib. Ada solat sunat, solat hari raya sunat. Qiyamulail sunat. Okey, contohnya.
Taib. Ada tak solat yang makruh? Ada solat makruh solat keadaan kamu sangat mengantuk. Makruh. Kan? Sampai kamu hampir-hampir tak faham apa yang kamu ucapkan. Taib. Jadi kat sini, barakallahu fik. Nampak masalah ni kerana tashrik hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa, kata Ustaz Aziz kat sini, beribadah kepadanya bukan dengan cara yang diperintahkan, maka ia telah melibatkan dirinya di dalam tashrik, membuat hukum. Jadi siapa yang dikata dia ada hak tashrik macam Allah Subhanahu wa ta'ala, syirik dia, kufur dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kafir di billahil azim. Okey, siapa yang pula yang dia kata dia buat satu amalan baru, kemudian dia kata Allah Ta'ala yang kata kita kena, kita boleh buat macam ni, kena telah berdusta atas nama Allah. Dia berdusta atas nama Allah Subhanahu Ta'ala, macam sebagai macam kebanyakan orang musyrikin bila dia buat amalan-amalan dia yang baru di Kaabah dan seumpama dengannya, mereka nisbahkannya pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka nisbahkan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, taqawwal alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin. Itu mereka membuat. Sebab itulah bila Allah Ta'ala mencela orang musyrikin, Allah Ta'ala kata wa man adzabu mimman iftara 'ala Allahi kadiban. Siapakah orang yang paling buruk daripada orang yang iftara 'ala Allahi al-kadhib, membuat reka kedustaan atas nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naam. Dalam surah Al-An'am juga. Apabila mereka buat kesyirikan, walau sya'allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syait. Orang musyrik kata, kalau Allah Ta'ala berkehendak, kami tak jadi syirik. Kami tak buat syirik, bapak kami tak buat syirik. Dan kami takkan haramkan benda-benda sekian-sekian. Maksudnya apa? Dia kata kami haramkan sekian-sekian kerana ini adalah kehendak daripada Allah Ta'ala. Dia buat benda baru, kemudian dia kata Allah Ta'ala yang nak macam ni. Inilah hakikatnya orang yang membuat yang tak itibak. Orang yang tak nak itibak ni, tak nak ikut sunnah Nabi SAW. Bila buat satu amalan, kita kata amalan tak ada, Nabi SAW tak lakukan. Tapi dia kata benda ni baik. Kalau benda ni baik, dia dah syariat. Bila benda tu baik, dia syariat lah. Kalau dia ibadah, dia syariat lah. Baiklah dalam agama, dia syariat. Bila kamu kata dia baiklah agama, sedangkan tak ada dalil baginya, kamu telah membuat syariat yang baru. Dia jangan buat syariat yang baru. Buat hukum yang baru, buat amalan yang baru. Itu yang Nabi kata, man amila amalan. Siapa yang buat satu amalan, laisa alaihi amruna. Tak macam yang kami tunjuk. Tidak seperti macam urusan kami. Tak macam apa yang kami ajarkan. Fahuwa raddun. Maka tertolak amalan tersebut. Kalau berzikir, tertolak zikirnya. Kalau ada solat, tertolak solatnya. Kalau ada zakat, tertolak zakatnya. Kalau tak ikut perintah Nabi SAW. Jadi hati-hati masalah ni. Terperamai orang yang kam min musibin lil khairi lay yusibahu. Terperamai orang yang nakkan kebaikan, kebaikan dia tak dapat dekat dia. Seperti kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang ketiga, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah menyempurnakan agama bagi kita. Maka orang yang membuat tata cara ibadah sendiri dari dirinya, berarti dia telah menambah ajaran agama dan menurut agama ini tidak sempurna. Bila dia buat satu amalan baru, sedangkan amalan tak ada dalam Quran, tak ada dalam hadis, tak diamalkan oleh para sahabat, maka kita kata, baik ke tak baik amalan ni? Baik. Kalau baik, kenapa Nabi SAW tak ajarkan? Dia tak semestinya semua benda baik Nabi ajarkan. Habis itu macam mana kamu nak dengar ayat Allah Ta'ala kata Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamaku, dinakum agamamu.
Wa atmamtu 'alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan nikmat aku padamu. Wa raditu lakum al-Islam madina, dan kamu telah, aku telah redha Islam tu asal satunya agama bagi kamu. Maka mana kamu letak ayat al-yawma akmaltu, pada hari ini aku telah sempurnakan agama. Ayat ini alhamdulillah Allah Taala jadikan ini turun akhir-akhir di antara akhir-akhir ayat yang Allah Taala turunkan. Minta tak ada wayu lepas tu lah. Nah. Maksudnya dah sempurna dah agama ini. Tak boleh ditokok tambah. Ittabi'u, ikutlah, jangan kamu buat baru. Faqad kufitum, cukuplah bagi kamu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita kata apa yang Nabi ajar dah cukup bagi kita. Kalau kamu buat satu amalan baru, kita tak apa, Nabi ajar tak cukup kena masukkan kita dalam syurga. Kita tanya dia balik. Kamu buat amalan ini tujuannya untuk apa? Masuk syurga kan? Kenapa tak ada zaman Nabi? Atau tak seperti tak ada zaman Nabi, tak boleh buat. Jadi saya tanya pada kamu sekali lagi, adakah kamu bermaksud bahawa ada jalan ke syurga yang Nabi tak tahu? Tanya balik kat dia. Tanya balik, adakah ada jalan ke syurga yang Nabi tak tahu? Sahabat tak tahu. Ketika ni dia dah jam kat sini. Dia akan teragak-agak. Bila dia kata tak tahu, dia kata tahu. Kalau dia tak tahu, maka kamu telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jahil. Bahkan kamu telah menganggap bahawa kamu lebih a'lam min Nabi SAW. Kamu lebih tahu daripada Nabi SAW tentang jalan ke syurga. Di situ kan dah sebut jalan ke syurga. Sedangkan Nabi SAW lah hadis sahih. Hadis Abu Dhar. Tidaklah Nabi SAW wafat, melainkan tidak ada seekor burung yang berterbangan di udara, melainkan Nabi dah beritahu kepada kami apa pengajaran daripadanya. Maksudnya burung terbang pun Nabi dah ajar habis lah. Apa faedah daripadanya? Barakallahu fikum. Kat sini masalah ni kena perhatikan dengan baik. Perhatikan betul-betul. Nah, penuh ikhlas, penuh terbuka, jiwa terbuka nak tahukan kebenaran. Okey, kamu dakwa bahawa Nabi, kalau Nabi tak tahu, kamu dah dakwa Nabi jahil. Kamu lebih a'lam daripada Nabi, ini kufur. Okey, katakanlah dia jawab, ustaz atau sahabat, Nabi tahu. Nabi mesti Nabi tahu. Kita tanya kat dia, kalau Nabi tahu, kenapa Nabi tak khabarkan kepada kita? Maksudnya, kalau kamu kedakwa Nabi tahu, tapi Nabi tak khabarkan dengan sengaja, maka kamu telah nuduh Nabi mengkhianati risalah ini, mengkhianati agama ini. Nanti Imam Malik rahimahullah ta'ala kata, mani bittada'a fid din yaraha hasanah. Siapa yang buat bid'ah dalam agama dan dia nampak benda tu baik. Faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia telah berdakwa Nabi Muhammad sallam khana risalah, telah mengkhianati risalah ini. Maksudnya tak sampaikan. Nabi tahu tapi Nabi tak sampaikan. Kufur. Okey, dia kata taklah ustaz, Nabi sampaikan. Nabi sampaikan. Maka kat sini tanya pula, kalau Nabi sampaikan, habis kenapa tak ada riwayat pun daripada sahabat? Kalau Nabi sampaikan, yang pertama dengar sahabat. Kenapa tak ada dengar sahabat riwayatkan daripada Nabi? Kalau kamu kata sahabat tahu tapi sahabat tak sebarkan, susah juga. Kamu telah menuduh sahabat ini merahsiakan agama ini. Sedangkan Allah Ta'ala mencela orang yang merahsiakan agama. Innal ladhina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyannahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sesungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang kami telah turunkan daripada penjelasan-penjelasan, wal huda, dan petunjuk-petunjuk,
min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab, setelah kami menjelaskannya dalam kitab. Ulaika yal'anuhumullah, orang ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yal'anuhumul la'inun, dilaknat oleh pelanat-pelanat yang lain, iaitu para malaikat. Oh, berat juga tu tuduhannya. Kamu tuduh sahabat pula tak sampaikan, kamu tuduh sahabat pula khianat. Oh tak, Nabi dah sampaikan. Nabi dah sampaikan pada sahabat. Sahabat cuma, tanya lagi, cuma para sahabat tak faham macam apa yang kita faham. Wah, payah juga tu. Okay, kita faham lain. Kita faham ayat tu lain. Maka itu bawa kepada, kenapa kamu faham lain? Adakah kefahaman kamu ini lebih baik dari kefahaman para sahabat? Adakah kefahaman kamu ini lagi baik dari kefahaman sahabat? Susah lagi tu. Kata sahabat Nabi disampaikan dah, sahabat dah dengar dah. Tapi kita faham lain, para sahabat faham lain. Ini lagi bahaya. Maksudnya kamu dakwa bahawa apa dia? Kamu lebih faham daripada sahabat. Sahabat dengar hadis tersebut, sahabat dengar ayat tersebut, tapi kenapa sahabat tak keluarkan kesimpulan amalan macam mana yang kamu amalkan? Kan menyambut perayaan maulid, buat arak-arak apa semua. Kita kata kat mana, tang mana para sahabat amalkan? Tak amal. Okay, abang kena tak amal sebab tak sayang Nabi? Tak. Tapi dia kata, apa dalil ni? Dalil Nabi SAW, aku berpuasa pada hari Isnin kerana itu adalah hari kelahiranku. Nah, kita tanya balik. Sahabat tak jumpa ke hadis tadi tu? Yang jangan apa dia, aku puasa pada hari Isnin kerana itulah hari aku dilahirkan. Tapi kenapa sahabat tak faham daripada hadis tu sambil sambut birthday Nabi? Kamu pula lagi faham daripada sahabat bahawa, oh hadis tadi iaitu aku puasa pada hari Isnin kerana dia adalah hari kelahiranku, maka boleh kita sambut hari kelahiran. Mari kita tanya balik soalan, apakah para sahabat 124,000 orang tu semuanya tak faham macam kamu faham, wahai sahabat? Lalu akan bawa ke pula, kalau dia kata sahabat kita lebih faham daripada sahabat. Itu lagi, itu bahaya. Kamu telah mendakwa kamu punya kefahaman agama lebih baik daripada generasi yang terbaik 3 kurun yang awal. Allah Al-Musta'an. Jadi tentera hukum Allah. Panjang dia punya cerita dia. Panjang lagi. Tapi saya nak stop kat sini ya tuan. Jadi insyaAllah. Okay. Bila akan datang, kita akan sambung lagi bab ni. Bab ni saya nak baca slow-slow. Kenapa saya baca slow-slow bab ni? Kita akan ulang dan kita akan ulang sampai melekat betul. Okey. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf ni saya telah ambil soalan. Ini ada urusan yang tak dapat dielakkan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.